zat usia ibu kandung saya 80. Jika ada kemaksiatan yang berangkat dari nafsu, bir was bir sumas bir. Innallaha masabir. Islamnya, terus ikhlas memberikan kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Kebetulan malam hari ini ketempatan di kediaman kami ketempatan dengan hari ini genap usia ibu kandung saya 82 tahun. Mohon doanya semoga ibu saya disehatkan, umurnya, dan menjadi doanya untuk kami semua sebagai anak-anak mantu cucu dan cicit yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kemarin pas tanggal 14 Agustus, pas hari Pramuka, ibu kami yang ketiga, Muhammad Akil, genap 1 tahun. Dan alhamdulillah sudah jalan ya. Semoga anak-anak kita semua, Allah, ibu kembangkan menjadi anak yang sehat, yang senantiasa soleh dan soleha, yang bisa memberikan kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Terima kasih. Baik, kita mulai ta'lim, insyaAllah. Kita akan melihat nasihat dari Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini guru daripada Imam Malik. Imam Malik itu guru daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu guru daripada Imam Hambali. Imam Hambali guru daripada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah guru daripada Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ibnu Qayyim Al-Jauzi banyak keilmuannya diterapkan oleh saudara-saudara kita dari Ikhwanul Muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. An Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wa huwa Syaikhul Imam Malik. Beliau adalah guru dari Imam Malik radhiyallahu anhu. Kullu maksiatin, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, setiap maksiat yang senantiasa nasihatan yang dia timbul an syahwati, dari syahwatnya, dari nafsu, maka itu dia akan sesungguhnya dapat diharapkan ampunannya. Jadi kalau ada kemaksiatan dari nafsu, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, itu ada harapan untuk ada ampunan atas maksiat yang dilakukan. Wa kullu maksiatin an kabir atau kibrin. Sementara setiap kemaksiatan yang berangkat dari kesombongan, maka li'anna maksiatu iblisa kana asluha, itu berangkat maksiat itu dari bisikan iblis laknatullah. Jadi kalau manusia kita ingin menuju kepada Allah, itu akan mendapatkan perintang-perintangnya. Perintang-perintang yang pertama dari diri kita, nafsu. Kemudian dari setan, dari yang namanya dunia. Itu perintang-perintang. Tapi kalau kitanya mau anteng-anteng menjadi dunia, insya Allah kita gak akan merasakan ujian dan cobaan. Kalau kita mau, ya biasa aja begitu ya. Itu ujian dan cobaan gak pernah datang. Tapi nanti diakumulasi ketika kita telah meninggalkan dunia. Makanya ibu jangan kaget ketika ibu sudah mulai taat untuk beribadah kepada Allah, akan ada ujian dan cobaan. Karena memang itu perintah-perintahnya. Sehingga untuk menghadapi itu tidak lain dengan kata sabar. Jadi
ketika kita akan menuju kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan atas perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, kita harus siapkan dulu mati kita kesabaran yang tinggi. Kenapa? Karena akan datang nanti ujian dan cobaan serta musibah yang entah itu berangkat dari diri ibu sendiri, entah dari keluarga, anak, lingkungan, terus. Sehingga kata ulama, kamu siapkan sabarnya. Waliyana zallata, dan karena sesungguhnya kesalahan itu Sayyidina Adam AS yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Adam AS, karena asluha minas syahwat, itu sesungguhnya berasal dari syahwatnya Adam. Jadi iblis itu enggak mempan menggoda Nabi. Walaupun iblis membisik-bisik Adam, Dam, deketin itu pohon, kepada Hawa pun begitu. Nabi Adam juga tergoda. Kenapa? Setiap Nabi itu dimaksum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi setiap manusia kan punya nafsu, betul enggak? Nah, setiap manusia yang namanya suami itu kalah sama bisik-bisik si istri itu. Nabi Adam maka kekuat. Kalah sama Siti Hawa, Bang. Deketinlah, Bang. Nabi Adam itu suami sejuta, Bu. Ibu sejuta kurang enggak? Kurang. Tahu enggak sejuta? Sejuta itu sejati, jujur, takwa. Itu Nabi Adam. Nabi Adam. Karena melihat istrinya sudah merengek-rengek gitu kan, sehingga Nabi Adam terbawa syahwatnya. Makanya itu ada kesempatan Allah ampuni ketika dosa kita berangkat dari syahwat. Tapi kan kita gak bisa bedakan diri mana yang dari nafsu kita, mana yang dari bisik-bisik setan kan gitu. Ini yang susahnya situ. Tapi Imam Sufyan Ats-Tsauri itu menyampaikan begitu, ketika ada kemaksiatan yang berangkat dari nafsu, artinya kalau dari nafsu itu cuma sekali ketergelinciran manusia itu. Tapi kalau sudah berkali-kali, itu sudah sekutu dengan iblis. Nah, makanya kita harus hati-hati. Sehingga diminta dalam kaidah-kaidah kita untuk membentengin kalbu itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna zikir itu? Bu, zikir itu apa? Mengingat. Kata Imam Qurtubi, zikir itu mengingat Tuhan dengan melaksanakan semua perintah Tuhan. Kalau hanya dengan lisan, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, Allah Akbar, tidak ada ketaatan kepada Allah, itu bukan zikir. Jadi zikir itu antara lisan, kolbun, dan perbuatan disatukan. Itu yang dikatakan zikir. Jadi kalau sekarang ibu ini tadi jam 4:30 sudah ingat nanti malam mau ada taklim, kemudian lomba ditutup, kebetulan juga kita udah gak punya anak kecil ya, jadi peserta lomba kita di jam lagi, di jam lagi kan gitu. Amat Kaira. Maka Arin, ya Allah, betul. Kenapa nanti mau ngaji? Itu udah. Tahap pertama tuh ibu bersikir tuh. Ketika habis maghrib, ibu udah cari-cari baju mana yang cocok, ya kan? Ibu ngaca-ngaca depan cermin, udah dua tuh. Ketika Bismillah ambil tas, ambil uang di dompet, berangkat ke talib, itu namanya ibu zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu perintah Allah, bukan perintah Nabi saja, tapi dia jawandakan dengan Nabi. Tapi awal kali Allah perintahkan menuntut ilmu itu dengan satu ayat yang pertama kali Allah sampaikan kepada Malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ayat Iqra. Itu artinya umat Islam suruh menuntut ilmu, karena ilmu itu satu hal yang luar biasa. Makanya dengan kita tadi, rangkaian tadi, semoga ini merupakan salah satu ingat-ingat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di bulan Syafar kan nih, ya. Di bulan Syafar, guru-guru kita itu memberikan satu nasihat. Membaca kalimat-kalimat dalam Al-Quran yang ada kata salamnya. Kurang lebih ada 8 salam. Nanti bicaralah ya. Pertama, salam di dalam surat Yasin. Salam qawlamir rabbir rahim. Nanti yang terakhir dari surat yang namanya In Anzalna Al-Qadar. Salamun li hatamat lail fajr. Ibu tulis di kertas 8 salam itu. Kemudian
ibu taruh di air di gelas, atau kalau ibu berangkat bepergian agak jauh, baca 8 salam dulu. Karena bulan Safar ini orang-orang Arab zaman dulu sudah bepergian. Safar itu artinya bepergian. Jadi untuk mendapatkan keselamatan, baca 8 ayat yang ada salam-salamnya. Itu guru-guru kita begitu. Nah, jadi Nabi Adam dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi enggak langsung diampuninya. Nah, kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW itu luar biasa mendapatkan kelebihan-kelebihan daripada umat-umat Nabi sebelumnya. Kita berbuat dosanya banyak benar, Bu ya. Nabi Ibrahim 3 kali berbohong. Enggak berani ngasih syafaat. Ibu udah berapa kali berbohong? Bisa ngitung enggak? Nanti di Yaumil Mahsyar Nabi Ibrahim, orang menuju beliau semua untuk minta syafaat, Nabi Ibrahim enggak berani, malu. Kenapa? Karena bohong. Cuma 3 kali bohong. Bohong pertama ketika beliau masih bujangan kepada ayahnya, diajak untuk menyembah berhala, beliau pura-pura sakit. Bohong yang kedua ketika beliau menghancurkan berhala-berhala Namrud laknatullah, ditinggalkan yang satu paling besar. Ketika ditanya Namrud, Ibrahim ini kamu yang mencair? Bukan. Tanyanya sama yang berhala yang paling besar, dua. Bohong yang ketiga ketika beliau masuk Mesir bersama istri beliau Sarah, berbohong kepada penguasa Mesir bahwa Sarah bukan istrinya. Kenapa? Karena kalau dia menyatakan jujur, penguasa Mesir itu senang kepada istri-istri orang. Makanya berbohong cuma 3 kali. Kalau kita kan enggak begitu bohong kita. Iya. Tapi Allah itu begitu kasih sayangnya kepada kita sebagai umat Rasul, ditutupi dosa-dosa kita. Nabi Adam cuma sekali berbuat dosa di surga, dikeluarkan dari surga. Nah, kita banyak dosa pengen ke surga, kira-kira pantas enggak? Insya Allah. Ya. Jadi ngajinya kita itu selama kita duduk di taklim manapun juga akan ada pengampunan-pengampunan atas dosa kita. Amin. Jadi taklim itu tempat yang paling mudah untuk mengampuni atau menghapus dosa manusia. Tapi kadang-kadang kita malas. Gitu. Kenapa? Dibelenggu oleh setan, kaki kita berat untuk taklim. Makanya kalau orang-orang yang sering taklim, insya Allah dosanya semakin dihapus. Amin. Tapi kurang taklim bikin dosa lagi kan gitu. Besok taklim lagi. Gak apa-apa. Taklim seminggu sekali. Kan satu kali kebaikan dibalas 10. Ya. Yang satu minggu itu kan 7 hari. Satu hari ibu ngaji. Yang 6 hari ibu ngobrol, ada dosa gitu kan. Nah, 10 diambil 6 berapa? Ibu masih punya saldo 4 kebaikan. Kalau sebulan ngaji 4 kali, 16. Nambahnya pemanung. Ya. 16 kali 12 bulan berapa tuh? Banyak. Insya Allah surga semua. Amin. Surga semua. Setuju aja kan? Anak badil juhad. Dari sebagian orang zuhud, zuhud itu orang yang tidak lagi terpengaruh dengan kondisi-kondisi kenikmatan dunia. Bukan berarti nggak boleh punya dunia nih. Jangan salah ya. Saya sampaikan kepada ibu. Saya sudah sampaikan belum ke pengajian ibu di sini? Bahwa kedermawanan manusia itu ada 4 tingkatan. Ibu maksud yang mana nih? Tingkatan yang paling rendah namanya syakho. Syakho itu kalau ada orang minta tolong, orang minjem sama ibu, ibu gak pengen panjang, ibu kasih pinjem. Syakho namanya. Nah, sekarang tanya diri ibu, kalau ada orang minjem, kasih atau pura-pura gak punya? Mau cari jawab dalam hati aja ya. Syakho tuh. Yang kedua nanti ada jud. Dermawan yang jud, orang minjem pe, orang gak minjem dia kasih. Baik yang kenal ataupun gak kenal dia kasih. Jud. Yang ketiga kirom. Kirom itu jangan orang gak minjem, siapapun dia kasih kirom. Ya, semisal nih, ibu tadi itu dapat hadiah dari menang sebagai juara satu kan kapal. Kata ibu-ibu, wah kita makan Indomie cuma sebungkus 40 biji. Kita sama bapak lebih dari 40, mau makan semangkok berdua kan gak mungkin. Eh, ada pengemis tuh tadi tungguin, ngeliatin. Jangan-jangan dia yang berdoa tuh ya. Itu katanya pakai baju ada hijaunya semoga menang gitu kan. Pengemis. Kata ibu-ibu, udah kita kasih mereka aja. Itu namanya kirong. Tuh, ibu lagi jalan nih, ya kan. Ada pengemis, apa berdua, ibu kasih kirong. Kemudian nanti yang nomor 4 yang paling hebat, asar namanya, asar. Asar
itu lebih mementingkan kepentingan orang lain. Itu biasanya para sahabat. Suatu hari Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah namanya dalam berumah tangga itu gak punya uang sama sekali. Saya pernah cerita ya, benar kan? Itu ketika beliau dapat mau pulang ada yang lebih butuh dikasih, itu namanya Asar. Utsman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq, itu beliau itu. Nah, ibu dari empat kelompok tadi yang mana? Diam aja udah diam, dalam hati aja. Apa mau sahar, kemudian mau jud, atau mau kiram, atau mau asar, ya. Tapi kan kita kalau mau kelas mah kelas yang paling istimewa bu ya, benar nggak? Ya insya Allah ibu bisa. Nah, orang yang zuhud ini bukan berarti nggak punya dunia, boleh punya dunia. Karena ulama-ulama itu kaya-kaya. Syekh Abdul Qadir Jilani kaya, ya. Imam Ahmad Al-Jaudani kaya. Imam Ghazali kaya. Fudail bin Iyad kaya. Malik bin Dinar kaya. Siapa lagi? Sebutin. Ibrahim bin Adam kaya. Itu kaya semua. Saya minum ya, bu, pulang rumah. Nah, orang-orang zuhud ini yang dia bukan menghentikan dunia ya. Jadi dunia itu tidak menghalanginya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan begini, man aznaba dzanban. Siapa orang yang berbuat dosa? Kemudian ketika berbuat dosa itu huwa yadhaqu. Dia tertawa, merasa bangga berbuat dosa. Maka nanti fa inna Allah yudkhiluhun nar wa huwa yabghi, maka sesungguhnya Allah akan memasukkan orang itu ke neraka dan nanti dia akan menangis. Tetapi wa man ata'a wa huwa yabghi, dan siapa saja yang melakukan ketaatan sedangkan ia menangis, dalam taatnya menangis karena merasa masih sedikit kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Ya. Dua aja, dua. Ketika ada orang taat, dalam taatnya dia menangis karena masih malu, sedikit ketaatan. Maka nanti dia akan dimasukkan ke surga dan dia penuh dengan sukacita. Makanya kita itu jangan suka sombong dan ketakutan. Ngeri mas, jangan sampai nanti kita tergelincir. Nah kemudian di dalam satu kaidah disampaikan begini, ada firman Allah disampaikan kepada Nabi ini. Uhiya ila ba'dil anbiya'i. Disampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Atini fi ma amartuka wa la ta'sini fi ma nasakhtuka. Taatilah aku, kata Allah, di dalam segala hal yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan janganlah kau durhaka kepadaku pada segala hal yang telah aku nasihatkan kepadamu. Jadi Allah mah ngasih nasihat kepada kita, sayang kepada. Tapi kadang-kadang kalau orang terlalu disayang, itu kadang-kadang suka beda. Kita ini umat yang paling disayang kita ini. Ya. Karena kita kalau ibarat dalam keluarga anak bungsu. Biasanya anak bungsu itu suka mendapat perhatian yang lebih dari orang tua. Tapi kadang-kadang dia merasa nanti jadi salah terima gitu. Tapi asbab kita itu punya Nabi yang bernama Muhammad SAW akan membela kita. Membela kita mati-matian. Sekecil apapun dan sedikit nilai yang dilakukan oleh umat Muhammad dalam kebaikan taat kepada Allah, itu akan dijadikan argumentasi Rasul untuk membela umatnya untuk masuk ke surganya Allah SWT. Iya. Gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Apalagi bagi perempuan-perempuan umat Rasul nanti nih di Yaumil Mahsyar, ada sekelompok perempuan yang mukanya bercahaya semua, terang. Sampai malaikat juga bingung, ya Allah itu
perempuan-perempuan tuh udah cantik-cantik, muda-muda, itu wajahnya bercahaya semua tuh dari umat siapa? Lalu sampaikan kepada malaikat, itu perempuan-perempuan dari umat Muhammad. Semoga ibu ada di situ. Amin. Tapi lihat dulu syaratnya nih, ya. Kata malaikat Jibril, itu dari umat Muhammad, perempuan-perempuan itu yang cantik-cantik, yang bercahaya mukanya, iya. Lalu apa amalan mereka? Apakah dia rajin tahajud tengah malam? Rajin duha? Rajin Senin Kemis puasa? Tidak, kata Allah. Lalu apa amalannya? Ibu mau tahu gak? Kalau udah tahu, dilaksanain. Kalau tahu gak dilaksanain, dosa. Mendingan gak usah tahu ya. Mau tahu gak? Mohon maaf, Bu Mawe ya. Nah, ini. Ternyata itu perempuan-perempuan ketika ini istri dari seorang suami. Yang ketika sudah di kamar, itu dia nawarin duluan. Tuh kan? Ada nanya, nawarin apa? Gak usah diperjelas. Masa nawarin kau pahit di kamar kan gak begitu? Itu akan berjalan. Gak usah pakai MS Glow lagi nanti. Ya kan? Masya Allah. Jadi gampang. Jadi umat Rasul itu diberikan kemudahan-kemudahan untuk masuk surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dipersempit jalan untuk masuk neraka. Itu hebatnya kita tuh, ya. Gak ada umat Nabi lain yang taklim itu gak ada. Cuma umat Nabi Muhammad aja. Yang taklim ada makanan itu cuma umat Nabi Muhammad aja. Alhamdulillah. Ya. Jadi dapat ilmu juga, dapat pahala sedekah juga, benar enggak? Dapat berkah, dapat berkat kan gitu. Itu Islam itu dari umat Rasul itu. Gak ada yang melawan lah pokoknya. Nah, kemudian ketika Allah sudah menyampaikan begitu, dijelaskan oleh Sanawi al-Bandani bin Umar al-Jawi, ayat fima dakwatuka ila ma fihi sholah. Maksudnya adalah dalam segala hal yang telah aku serukan kepadamu menuju hal-hal yang di dalamnya, wa nahaituka amma fihil fasada, terdapat kebaikan-kebaikan, dan aku melarangmu dari segala hal yang di dalam terdapat kerusakan. Jadi setiap larangan Allah pasti ada jeleknya. Setiap perintah Allah pasti ada bagusnya. Itu harus kita yakini. Kenapa Allah melarang kita untuk makan makanan yang dilarang? Kenapa? Karena memang pasti ada negatif. Makanya yang paling hebat itu dalam mengkonsumsi makanan itu umat Islam, karena Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kulu wasrobu wala yusrifu, makan dan minumlah jangan berlebihan, karena Allah gak suka berlebihan. Ya ayyuhallazina amanu kulu mangfil arti halalan toiban, makanlah sebagian yang ada di bumi ini yang halal, yang toib. Kemudian disampaikan kila man kana bita'ati indallahi qariban kana bainan nas qariban, siapa saja yang dengan ketaatannya di sisi Allah itu dekat, maka ia di tengah-tengah manusia menjadi terasing. Jadi kalau ibu sudah mulai ingin mendekatkan diri kepada Allah, akan mulai terasing dengan yang lainnya. Kenapa? Karena ibu sudah sibuk dengan Allah saja. Seperti Rabi'ah al-Dawiyah. Itu kan seorang sufi, ya. Seorang sufi perempuan. Tapi ibu tahu gak latar belakang Rabi'ah itu? Mohon maaf, Rabi'ah itu sebelumnya seorang perempuan nakal. Tapi ketika Allah berikan hidayah, berubah 180 derajat, sehingga Imam Sufyan al-Tsauri ingin melamarnya. Tanya tuh gurunya Imam Malik, ya. Cantik loh gurunya. Makanya dalam satu keterangan, ini hikmah baca sholawat nih, kan bulan depan ntar ada wilawal, itu ada orang pemabuk, tiap hari mabuk aja, gak ada hari tanpa gak mabuk, mabuk aja dia. Tapi ketika dia meninggal dunia, Allah tempatkan di tempat yang luar biasa, yang orang-orang banyak tidak menyangka, karena
Ketika ada seorang alim bermimpi, dia di tempat yang nikmat. Ketika ditanya kenapa? Ketika dia pulang dari tempat mabuk dengan pengajian, ustaznya di sana bilang, banyak-banyak baca sholawat, apalagi dikeraskan bacaan sholawat. Itu Allah akan memberikan perlindungan. Bukan berarti orang mabuk itu bagus, bukan tuh ya. Artinya kepada orang yang mabuk saja, ketika dia melaksanakan satu hal yang baik kepada Rasul, Rasul akan memberikan pembelaan. Lalu bagaimana kita? Bagaimana suami ibu? Ya paling-paling cuma main karambol doang lah, ya kan? Itu luar biasa dengan bersol yang dikeraskan. Makanya kita setiap pekan keempat tuh pada subuh kita membaca sholawat naria dikeraskan. Karena kata ulamanya dikeraskan, maka Allah akan memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan asbab Rasul memberikan pembelaan kepada kita. Makanya tenang aja kita, mau insya Allah yakinkan saja kita akan masuk surga nya Allah subhanahu wa taala. Bagaimana caranya itu mah urusan Allah, begitu aja ya. Yang penting Nabi akan memberikan pembelaan kepada kita. Jangan sampai kita berputus asa. Tenang, yang sudah meninggal doakan, yakin. Karena Umar bin Khattab pernah bicara begini, ya Rasul, bagaimana kalau ada orang meninggal dunia, kemudian ada tiga orang bersaksi, si fulan itu orang baik, maka Allah pun akan mengatakan orang itu baik. Lalu bagaimana kalau yang bersaksinya dua orang? Tetap Rasul mengatakan Allah akan mengatakan dia baik. Dan Umar mengatakan saya tidak mengatakan bagaimana kalau satu orang. Jadi minimal saksi dua. Dan itu berlaku dalam pengadilan. Berlaku di dalam pernikahan. Minimal dua saksi. Sudah sah. Nah apalagi kalau yang menyaksikannya itu orang satu kampung. Ketika ada jenazah sesuaikan, ada lumayan khair, maka baik. Orang itu kata tetangganya baik, maka penduduk langit mengatakan baik. Makanya kita berbaik-baik dengan tetangga, karena tetangga ini saudara terdekat kita. Setuju ya? Nah, jadi jangan sampai kita tidak mendapatkan kesaksian dari orang yang terdekat, kita tidak baik. Ketika mereka mengatakan baik, maka ibu akan baik semua, maka malaikat akan menyambut ibu dengan penuh senyum ramah. Kemudian yang terakhir, ya, karena saya pulang jauh nih ya. Karena malam ini pas 40 hari juga yang di Pesona Putrajaya almarhum Pak Tony. Jadi kalau ngitung begini Bu, hitung hari ya, saya misal almarhum Pak Parmo nih Jumat, Sabtu Minggu 10, Senin, Selasa, Rabu 20, Kemis, Jumat, Sabtu 30, Minggu, Senin, Selasa 40, berarti malam Selasa nanti 40 hari almarhum Pak Parmo. Iya, jadi ibu nggak usah coret-coret di kalender. Iya, ceritanya buat tanggal 2 ya. Tanggal 2 atau tanggal 3 sih September. Pokoknya malam Selasa lah. Jadi hitungnya gitu. Saya ulang nih. Jumat, Sabtu Minggu 10. Senin, Selasa, Rabu 20. Kemis, Jumat, Sabtu 30. Minggu, Senin, Selasa 40. Iya. Paham nggak? Kenapa 40? Karena ada satu keterangan bahwa orang-orang beriman itu di alam kubur itu akan mendapatkan ujian cobaan selama 7 hari betul-betul. Makanya kita 7 hari betul-betul ya, yasinan, tahlil. Kemudian nanti 40, orang-orang munafik itu akan mendapatkan musibah di bahagia sampai 40 hari. Tuh, itu ada dalilnya. Ada dalilnya. Dari Imam Tirmidzi, dari Sayyidina Ibnu Amr, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khoslatani man kana tafihi kataballahu syakiran. Ada dua perilaku. Siapa saja yang kedua perilaku itu ada pada dirinya, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang bersyukur. Nih. Hamdan, syukran. Beda nih. Hamdan itu memuji. Ya, kenapa memuji? Karena kita mendapatkan sesuatu dari yang memberi, sehingga yang memberi itu kita puji. Ya. Kemudian kalau dia nggak beri, ibu puji nggak? Semisal nih, tadi ibu dapat jadi juara satu. Ada warga yang secara spontan memberikan apresiasi kepada ibu. Ibu akan memuji gak? Iya kan? Itu hamdan namanya. Syukran.
Syukran itu bersyukur atas pemberian dari orang itu. Nah, itu kan puji-pujian hanya milik Allah. Ya. Jadi ketika kita punya dua perlakuan yang nanti akan disampaikan dari hadis Nabi ini, maka Allah akan mencatatnya sebagai orang yang bersyukur. Sabiran, dan orang yang sabar. Wamallam mitakuna fihi, dan siapa saja yang keduanya tidak ada pada dirinya, lam yaktubhu, maka dia tidak akan dicatat oleh Allah apa? Syakiran wala sabiran, bukan orang yang pandai bersyukur dan orang yang sabar. Apa dua perlakuan itu? Yang pertama, man nazara fi dinihi ila man huwa qauqo. Orang yang dalam urusan agamanya melihat kepada orang di atasnya. Jadi tadi ketika kita taat nangis, kenapa? Ternyata ada orang yang lebih taat dari saya, ya Allah. Tuh kan. Dia melihat ketaatan orang lain dalam beragama itu di atasnya. Ila man huwa qauqo. Faqtada bihi wa nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu. Dan dalam urusan dunianya, ia melihat kepada orang yang di bawahnya. Tuh. Otomatis dong, kalau ibu melihat kepada yang di bawah, kondisi dunia orang, ibu akan bersyukur. Bukan malah bersyukur, jadi sombong. Bersyukur, ya. Tapi ketika kita lihat tetangga kita sering ngaji kesana kesini, ya Allah, saya mah baru pindah seminggu sekarang. Masya Allah. Sabar, lakonin itu terus. Maka Allah akan mencatat ibu sebagai hamba yang pandai bersyukur dan hamba yang bersabar. Tetapi yang kedua, man nazara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi. Orang yang dalam urusan agamanya melihat kepada orang di atasnya, lalu ia mengikutinya. Ah, saya pengen ikut. Bu Jelis gajinya kemana aja sih? Saya mau ikut dong. Saya pengen ikut. Dan di dalam urusan dunianya, wa fi dunyahu ila man huwa dunahu. Kepada orang yang di bawahnya dia melihat, lalu dia memuji Allah atas kelebihan yang Allah berikan kepada diri. Bukan ikut-ikutan buat yang di bawah, bukan. Jadi alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan saya rezeki lebih daripada yang itu. Disyukuri. Nanti akan timbul tuh hamdan wa syukralillah. Memuji dan bersyukur kepada Allah. Saya pernah menyampaikan bagaimana sampainya syukur seorang hamba kepada Allah dengan tiga tingkatan. Yang pertama, mulham, memuji yang memberi itu dengan lisan, alhamdulillah. Kemudian ada ihtiras, ada pengakuan bahwa ini dari Allah, bukan dari usaha. Kita kan hanya melakukan satu logika sebab akibat. Ya, kita mengenal hukum sebab akibat. Kalau begini, akibatnya begini. Namanya hukum kausalitas. Islam itu tidak mengenal hukum karma, sebab akibat. Tetapi yang jadi masalah, ibu tidak pernah mau cari tahu musabiknya. Kan yang berangkat kerja suami saya pagi-pagi, Pak. Matahari belum keluar, pulang matahari udah tidur. Sehingga kami bisa dapat ini. Seolah-olah benar itu. Tapi yang kasih sehat suami ibu siapa? Yang bisa berangkat dari rumah sampai ke tempat kerja selamat siapa? Nah, itulah musabib namanya. Kita hanya sebab lagi. Nah, musabibnya ini Allah. Karena Allah itu, saya sering sampaikan, Allah itu tunggal. Tunggalnya Allah itu menyeluruh. Esa, bukan Esa. Universitas Esa Unggul. Bukan Universitas Esa Unggul. Dimarahin sama Bu Motik Pramono nanti. Esa. Nah, jadi kalau kita sudah tahu musabibnya, kita ini gak akan sombong. Yang ada syukur, alhamdulillah ya Allah, suami saya dikasih sehat. Itu, alhamdulillah ya Allah, saya dikasih sehat. Itu. Jadi yang kita masuknya langsung tadi kepada musabibnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikenal dengan istilah kausa prima.
Jadi Allah itu kausa prima, penyebab tunggal Allah itu. Allah itu ajali apa abadi? Ajali. Apa ajali itu? Tidak mengalami dan tidak mengalami. Wah, Bu Ete luar biasa. Jadi Ete tiga periode lah. Itu udah hafal Bu Ete tuh. Jadi setiap pulang setelah pengajian saya diapalin tuh kan. Apa nih ada istilah baru, diapalin nih. Nanti ada sahon, ada jud, ada kiram, ada asar. Nanti minggu kelima saya tanya. Kalau kalian yang bisa jawab, dapat hadiah. Ya hadiahnya lebih pahit lah. Artinya Bu Ete selalu apa menangkap apa yang disampaikan kan gitu. Itu salah satu yang lebih menjadi Bu Ete itu harus begitu Bu Ete. Emang jadi pemimpin itu paling banyak terornya. Iya, masa Bu Ete ngaji gak hafal dikituin. Di bawah-bawah Bu Ete atau hubungannya Bu Ete sama hafal Bu Ete ya. Iya, tapi alhamdulillah Bu Ete kita cerdas ya semua ini. Yang mana barusan? Cerdas. Makanya Pak, ojo ngaku kentongan Pak. Wih, sudah pantas. Senang Bapak nih. Nanti kalau Bapak dibilang Ete-nya gagah, maju ya. Ngaju Pak Ete. Ya Allah ya Rabbi dalam atas ini. Masya Allah, hebat amat ibu-ibu Ete tiga ini. Untung Mbak nggak ada kalau Mbak ada, suruh maju juga. Pak RT di sini nanti dikalungin sama luar biasa itu sampai Pak RT geleng-geleng kepala. Itu murid saya Pak RT. Kenapa? Gurunya aja kurang obat apalagi muridnya saya. Pak RT ketawa aja Pak RT itu. Jadi sabar dan syukur kita mendapatkan kebaikan harta benda dunia kita lihat yang di bawah kita. Ketika taat, lihat yang di atas kita. Dia mau udah luar biasa. Dan orang yang dalam urusan agamanya nih, wa man nazara fi dinihi ila man huwa dunahu. Yang dalam urusan agama, dia melihat kepada orang yang di bawahnya. Ah, ibu mah baru ikut tiga. Saya udah Al-Quran. Nah ini nih. Gak boleh begitu. Ah, baru tahu sekarang katanya. Saya mau tidur dulu, nggak boleh begitu, nggak boleh. Jadi Bu Parmo, seorang istri yang ditinggal wafat suami itu masa idahnya 4 bulan. Tetapi bukan terus diem di rumah ngeliatin foto bapak terus. Bukan begitu. Iya main ke Buhar, main ke Bu Hendra. Nggak usah bawa apa-apa. Bawa kopi Lampung aja deh. Bawa Pak. Jadi, kita hibur beliau ya, jangan berkepanjangan sedihnya. Ya Bu ya. Kita ini semua saudara Bu Momo. Nggak usah sungkan-sungkan ya. Nggak usah sungkan. Jadi Ibu punya apa? Saya kayaknya ini, ya udah. Kemana ke Buhar kalau satu libur ajak healing Buhar. Kemana kayak gitu ya? Kan di bumi. Ya. Di bumi ini itu kan ada komedi putar tuh pasar malam. Bahagia itu kan nggak harus mahal, benar nggak? Nah, terus lagi ngajinya betul-betul lah. Makan di sana juga bahagia. Bahagia lah, insya Allah. Aduh, kemana sih barusan ini? Kalau udah ngomongin kumamu juga ini di sini. Jadi ya siapa yang dalam urusan agama ngelihat yang di bawahnya, dia akan sombong, akan sombong. Sementara ngelihat urusan dunia yang di atasnya akan ngiri dia, ngiri. Tetangga pasang parabola, ibu minum paramek, gitu kan? Karena ngelihat yang di atas. Tapi kalau kita jangan begitu, kemudian dia bersedih atas segala ketertinggalan dunia. Coba kalau kemarin suami saya itu belum pensiun, begitu sedih dia. Jangan, udah tenang aja, gitu kan? Jadi urusan akhirat jangan minta sedih. Jadi oh, baru segini saya, gitu kan? Kalau dunia mah, apa yang menjadi kebutuhan nampaknya Allah cukupkan. Jadi nggak cukup karena kita banyak keinginan, ya. Jadi kita ingin mendapatkan disebut orang syukur dan bersabar ketika kita bisa melihat orang yang taat beribadah itu di atas kita. Ketika kita bisa melihat orang yang punya dunia itu di bawah kita, kita akan timbul syukurnya dan akan timbul kita itu rasa bersabar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Isbir wasbir sumasbir. Innallaha masabirin. Pastinya kesabri wasolat, sabar ya. Jadi Bu Mamo sabar. Ketika sabar, nanti akan Allah berikan satu
satu anugerah yang ibu tidak akan juga dulu. Karena semua kita pasti akan mengalami musibah dan kita akan mendapatkan cobaan, betul nggak? Tadi depan sabar. Sampai kapan, Pak? Tidak ada batas. Sabar itu sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus sabar? Karena Allah as-sabar. Jadi yang memberikan rasa sabar itu Allah turunkan kepada hati kita. Dia bingung dia. Kalau kita enggak mau sabar berarti kita menentang asma Allah yang ibu baca. Betul kan? Makanya ketika ibu mendapatkan sabar dari Allah, rawat sabar itu. Ketika ibu bisa merawat sabar itu, maka Allah akan menyertai dimanapun ibu berada, kapanpun. Karena Allah sendiri yang menyampaikan innallaha ma'as-sabirin. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Amin. Dan kita bisa sebagai hamba yang menjadi sabar atas musibah yang Allah berikan kepada kita. Semoga yang singkat ini manfaat, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya karena daif dan fakir dalam ilmu, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya nggak bisa makan bersama ya Bu Hendra ya, karena saya nanti harus ke mana? Pesona ikut tahlilan. Baik Ibu sekalian, kita hari ini tahlil malam hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti asal Allah menjadikan saya suami ibu menjadi suami yang soleh. Istri saya ibu semua Allah jadikan menjadi istri yang salihah. Anak-anak keturunan saya, anak-anak keturunan ibu Allah jadikan menjadi anak-anak keturunan yang soleh dan salihah. Berikan kesuburan kepada putra putri kita dalam menuntut ilmu. Kita bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan. Amin. Anak-anak kita, anak-anak yang dapat membanggakan dan membahagiakan orang tua dari dunia akhirat, dan menjadikan keluarga kita sakinah, warahmah, penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, sahabat kita, kerabat kita, teman-teman kita, jamaah kita, tetangga kita sedang sakit, wabil khusus Bapak Bu Yu, kita Allah sembuhkan dari sakitnya dan jadikan sakitnya sebagai penumpur dosa-dosa beliau. Saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, sahabat kita, kerabat kita, teman-teman kita, jamaah kita, tetangga kita, guru-guru kita sudah meninggal dunia, lulusan almarhum Bapak Ahmad Riyadi, almarhum Bapak Farno, Allah ampuni segala salah dan dosanya, diterima iman Islamnya, melapangkan bazanya, dilepaskan semua amalnya, dan menjadikan kuburnya bagian dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan terus kita memohon Allah berikan kita umur yang panjang, disehatkan dan selamatkan kita, Allah kuatkan iman Islam kita, dan Allah takdirkan kita semua sebagai hamba yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita berdoa umat muslim di umum kita ini menjadi umat muslim yang taat beribadah kepada Allah, yang terus memakmurkan masjid Jami Bina Umat, yang terus memakmurkan taklim-taklim di lingkungan kita, sehingga kita bisa hidup bermasyarakat bertetangga dapat saling sayang menyayangi, saling kasih mengasihi. Jangan ada iri dan dengki di antara kita, hilangkan perselisihan di antara kita, sehingga Allah semakin menambah rahmat dan kasih sayangnya. Dan terus kita berdoa Allah berikan kemudahan, kelancaran, perlindungan dan keamanan kepada kita semua di dalam kita merenovasi masjid yang kita cintai, dan Allah wujudkan masjid yang kita cita-citakan, dan kita semua mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma yassir wa la tu'sir rabbi tanul khair. Allahumma yassir wa la tu'sir rabbi tanul khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan pada akhirnya kita memohon kepada Allah, jadikan lingkungan kita yang lingkungan yang baik untuk bayi wa tarabbul dhuhur. Barakatil mukarramah salatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malikil yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innaka ya Rahman Rahimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Innaka antas samiul 'alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassalamu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika berdua semua dan kepada jamaah yang memberikan kontribusi kepada taklim malam ini, kami doakan semoga istrinya Allah balas dan berisi hidayah dan berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau dibawa kemana ini? Ih, mau dibawa kemana?
Ntar dulu, ini mau diirin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Mam. Mam. Mam, mam, mam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojakana wa qina ajabannar. Eh, ini jangan semua.